sama. Ramadan tajalla wabtasama. Ramadan zamanul barakat. Ramadan. Ramadan. Sesungguhnya orang yang bertakwa dapat menghayati Ramadan dengan akal fikiran, dengan hatinya dan jiwa raganya. Rohnya bersinar bercahaya dengan limpahan cahaya Ramadan. Itulah orang bertakwa yang mendapat sebesar-besar hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan, dapatkan keampunan Tuhan,
darinya dunia akhirat pahala berganda. Dari Lailatul Qadar yang istimewa akhirnya mendapat surga yang kekal selamanya. Cemasnya hatiku menunggu kedatanganmu ya Ramadan, Ramadan. Takutnya hatiku akan gagal lagi menyambutmu. Gagal lagi hatiku percaya. Matilah juga di bulan-bulan yang lain. Ya Allah, tolonglah aku dengan keberkatan Nabi-Mu dan seluruh cemasnya hatiku menunggu kedatanganmu ya Ramadan, Ramadan. Takutnya hatiku akan gagal lagi menyambutmu. Gagal lagi hatiku percaya. Matilah juga di bulan-bulan yang lain. Ya Allah, tolonglah aku dengan keberkatan Nabi-Mu dan seluruh Allah, jadikan puasaku seperti puasa orang bertakwa. Hatiku hati mereka dengan keberkatan Ramadan. Tolong.
mulai memuliakan bulan Ramadhan. Berlumba-lumbalah mencari keredoan, puasa di siangnya menghidupkan malam. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah, kawallah diri daripada dosa-dosa. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah, kawallah diri daripada dosa-dosa. Bulan Ramadan, Quran diturunkan untuk panduan hidup manusia. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, kebaikan dibuat lebih dari 1000 bulan. Bulan Ramadan, pintu neraka ditutup. Dan syaitan kakinya dirantai sebagai memuliakan bulan Ramadhan. Beriktikaflah di 10 akhir Ramadhan, jika ada peluang masa pun ada. Kerana ia sunat yang digalakkan Rasulullah, tidak pernah meninggalkan. Kerana ia sunat yang digalakkan Rasulullah, tidak pernah meninggalkan. Ramadan, 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 bulan rahmat. Bulan keampunan doa diterima, bulan keampunan doa diterima. Ramadan, 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 bulan rahmat. Ketibaanmu bagai tetamu, tetamu yang dinanti ditunggu, disambut penuh rasa sayang, rasa pilu, rasa rindu. Oh Ramadan, ah.
Ramadan. Moga dikau berlalu membawa bersama seluruh dosa-dosaku. Ya Ramadan, la'alla bimururika yudhabu bihi kullu dhunubi. Semoga dikau masih sudi untuk bertamu, menebar keberkatan bagi yang merindu. Jangan, jangan pergi, jangan berlalu, karena kita tidak tahu apakah masih ada ruang bertemu. Kau hadiah dari Allah kepada hamba. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Hari raya
kepada Tuhan. Peluang ini jangan kita sia-siakan, karena ia datang setahun sekali. Tahun depan belum tentu kita menemuinya. Sebab itu peluang yang ada jangan disia-siakan. Berazamlah kita, jika Ramadan dapat ditemui, pasanglah niat untuk mengisinya sebaik yang mungkin. Betulkan kembali di mana silapnya, banyakkan ibadah yang tinggi mutunya. Berazamlah, betulkan kembali di mana silapnya, banyakkan ibadah yang tinggi mutunya. Berazamlah. Takbir memecah sunyi, bergema pujian pada Ilahi. Fajar Syawal menyinar kembali, umat Islam menyambut Aidilfitri. Aidilfitri hari bahagia, tapi nasib kita tiada sama. Setiap kali Syawal menjelma, wajah dan suasana juga berbeza. Ada yang suka, ada yang berduka, begitulah di hari yang mulia. Insaflah wahai umat Islam, janganlah leka dan suka berfoya. Ingatlah pada yang tiada, dan bantuan serta doa. Bagi yang hidup juga yang telah pergi, agar hidup sentiasa berbakti. Bila takbir memecah sunyi, bergema pujian pada Syawal menyinar kembali, umat Islam menyambut Aidilfitri. Berpadalah menyambut hari raya, jauhkan diri dari noda dan dosa. Tanda kesyukuran di bulan yang setelah sebulan berpuasa. Renunglah amalan yang telah dibina, supaya tidak sia-sia. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah.
Idul Fitri lambang kemenangan. Berbagai sejarah telah mencatatkan perjuangan umat Islam silam untuk dicontohi sebagai panduan. Berkorbanlah demi perjuangan Islam agar tertegak kalimat Tuhan. Kasih dan sayang.
pada kami hari bersedih. Hati kami hancur luluh dan sangat pedih. Hari ini kami mengeluh iba menangis berkenang air mata berintik. Bukan kerana tak berhari raya dengan ibu bapa, juga bukan kerana tak berhari raya dengan sanak saudara. Tapi kami mengenang-ngenangkan puasa kami sebulan Ramadan di dalam sia-sia. Kami merasakan puasa kami sekadar tak makan dan tak minum, dan tidak kami bersatu dengan istri kami. Berlaku di sepanjang Ramadan yang mulia, kualiti dan roh puasanya kini sudah tiada. Sembahyang membaca Al-Quran, khusyuknya berpuasa sekadar lapar dahaga. Aduh sedihnya hati ini menyambut hari raya dengan duka cita. Dosa kami sebulan Ramadan kami telah sia-siakan. Kami memohon ampun padamu, panjangkanlah umur kami. Moga-moga puasa di masa depan kami berazam membetulkan kesilapan. Moga-moga puasa di masa depan
bisa membetulkan kesilapan. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid. Tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah membangun jiwa. Selepas itu bermaafan, berkasih sayang sesama kita. Bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Ziarah menziarahi, saling menyayangi sesama insan. Susah senang sama dirasa, inilah masyarakat yang harmoni. Ziarah menziarahi, saling menyayangi sesama insan. Senang sama dirasa, inilah masyarakat yang harmoni. Ingatlah hari raya bukan untuk bersukaria, ianya hari bersyukur menggembirakan yang tak punya. Memberi bantuan kepada yang memerlukan. Maaf bermaafan kita sesama kita. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid. Tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah membangun jiwa. Selepas itu bermaafan, berkasih sayang sesama kita. Bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Bertimbang rasa kita sesama kita, bersimpatilah pada yang susah. Berkasih sayang itu sangat diperintahkan, bahkan sesuai dengan fitrah manusia. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid. Tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah membangun jiwa. Selepas itu bermaafan, berkasih sayang sesama kita. Bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Marilah berhari raya, berkasih sayang sesama kita. Bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Allah,
bersama meraikannya. Cerianya adikku berbaju baru, tapi ingatlah pesanan ayah dan ibu. Banyakkan bersyukur pada Tuhan, itulah tandanya kita hanyalah seorang hamba padanya. Hari raya ini anugerah Tuhan buat mereka yang bertakwa. Benarlah katamu itu, wahai kakakku yang dikasihi. Di hari ini insafi diri, rasakan kita tidak layak merayakannya. Allah, Allah, Allah. Tak seperti mereka yang tidak mampu, rasakanlah kesusahan mereka. Dengan mengagi nikmat Tuhan kepada mereka yang memerlukan, hiburkan mereka, niscaya Allah akan menghiburkan kita. Di hari mulia ini eratkan juga hari raya. Adik, mereka menyambutnya penuh rasa hamba kerana merasa gagal di sepanjang bulan Ramadan. Marilah kita tiru hati mereka, hati yang sangat takutkan Tuhannya. Itulah tandanya kita hanyalah seorang hamba padanya. Hari raya ini anugerah Tuhan buat mereka yang pejuang di musim raya, mukanya lesu hatinya pilu, riangnya kurang wajahnya sayu, hanya selalu dia membisu. Sekali sekala bertanya pada ibunya, muram wajahnya penuh kesunyian. Di manakah ayah tak kunjung tiba? Bukankah hari ini hari raya? Ibunya menahan rasa sambil merenung anaknya sayang. Air matanya mula berlinang menitis-nitis di atas bangku. Wahai anak kecil, mengapa engkau murung?
tidak gembira seperti kanak-kanak yang lain? Bagaimanakah aku mahu bergembira sedangkan ibu ayahku syahid ketika perang melawan kaum musyrikin? Hairan anaknya, mengapa ibu begitu? Apakah mungkin simpati padaku? Maafkan ku ibu, cium tanganmu, pengampunanmu nawar sedihku. Maafkan ku ibu, cium tanganmu, pengampunanmu nawar sedihku. Padamu Allah aku berserah, memohon restu dan bantuanmu. Bilakah masanya akan tiba, hari gemilang di bumi indah? Oh, kepulangan ayahku, anak perantau tetap setia. Walaupun ayah jauh di mata, wahai anak kecil, maukah kamu Fatimah menjadi kakakmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Muhammad menjadi ayahmu?